Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat, pada malam hari ini saya berada di tempat pemakaman sahabat, yaitu letaknya di Blok Ketapang sahabat, yang berada di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang konon di sini ada mitos-mitos, ada legenda dan yang lainnya. Malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Kuncen di wilayah Ketapang ini. Tapi sebelum kita melanjutkan ke perjalanan mediumisasi dan selanjutnya kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salawatullah syahadul qadir waliyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaihi salawatullah syahadul qadir waliyullah. Jaga salawat sahabat, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya ada dalam barisan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Sahabat, sebelum kita melanjutkan, saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Kuncen yang ada di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Darno. Pak Darno sahabat, ini adalah Bapak ini sesepuh yang ada di wilayah Ketapang ini sahabat, namanya Pak Darno, sekaligus jadi juru kuncen yang ada di sini. Nah, menurut Bapak di sini Pak, ada kejadian apa sih Pak yang ada di Ketapang ini Pak? Dari kejadian sih mboten wonten aku. Kan cuma kan ya aku terus niku etungane ya seringnya ya kejadian ya etungane yang kesasar sing yang kesasar. Terus ada apa lagi Pak? Enggak ada lagi. Jadi begini sahabat, kata Bapak Darno ini sekaligus sebagai kuncen yang ada di sini, di wilayah sini ketika ada orang baru sering kesasar sahabat. Betul ya Pak seperti itu ya. Jadi kita akan menguak mitos, misteri, legenda yang ada di sini. Ada apa saja sebetulnya? Tapi kami di sini dari tim Tapak Aji Bumi bikin konten di sini boleh ya Pak ya? Boleh. Alhamdulillah sahabat, kami diizinkan sama sesepuh Bapak Darno ini untuk bikin konten di wilayah Ketapang ini sahabat. Di mana Ketapang itu? Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Yuk, kita deteksi. Kang Jafar ditanya dulu, Mas Alif coba sebelah sana ada apa dan sebelah sana ada apa coba? Mas Alif sebelah barangkali sana mau salam dulu. Alif. Alif salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan pernah takut yang namanya kita, jangan pernah takut yang namanya kembali. Satu, kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendeteksi sebenarnya di sini ada apa. Kalau orang baru katanya langsung linglung salah jalan. Coba jalannya ke sana, jalannya ke situ. Coba sebelah sana. Sebelah sana ada apa Mas Alif? Coba dideteksi Mas Alif. Sebelah situ bangunan tua. Dan ada juga di situnya penunggunya siluman ular. Dan di situ ada juga hantu muka jelek. Muka jelek. Sahabat, kata Mas Alif di sebelah sana, cuman karena ini Mas Alif masih kecil ya, dari berbicara mungkin masih tergesa-gesa. Jadi di sebelah sana tadi kata Mas Alif itu ada sebuah bangunan tua katanya. Menurut penglihatan Mas Alif di sebelah sana, berarti sebelah sana apa tuh, arahnya selatan ya? Apa-apa tuh? Timur. Timur ya. Jadi sebelah sana sahabat, di sebelah timur sana, di sana ada sebuah kali ya Pak ya? Ada sebuah kali yang kata Mas Alif di sana ada sebuah bangunan tua yang dihuni oleh siluman ular katanya. Dan yang di sebelah kanan saya sebelah sini sahabat, di sini ada hantu katanya atau sosok yang mukanya jelek. Coba kita akan mediumisasi sebetulnya ada apa saja di sini sahabat. Ya Allah, ya Musibatullah. Ya Bapak. Wujud Allah. Jangan baik. Bapak.
Wujud apa? Hei, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Ibu. Hah? Kamu bisa sebutkan nama enggak? Nah, kamu di sini udah lama. Kamu di sini udah lama. Lagi ngapain di sini kamu? Ngeliti jalan. Ngeliti jalan. Emang kamu orang mana? Kamu orang mana kamu? Sana. Enggak bisa nyebutin nama kamu. Nah, terus kamu ini mau kemana pulangnya? Ya udah pulang ke sana. Kamu bisa nyebutin nama enggak? Udah lama kamu di sini. Sahabat, ini mungkin yang kata tadi Bapak Kuncen itu yang dinamakan Setan Linglung. Jadi dia enggak tahu orang mana, cuma nunjuk terus dia mau kemana, mau pulang kemana, enggak ngerti. Ini mungkin yang sering kejadian, orang-orang baru katanya yang masuk ke sini suka dibikin linglung, sahabat. Betul ya Pak Kuncen ya? Iya. Coba tanyain Kang Ade, Kang Ade. Pulangnya kemana? Kamu nunjuk ke sana, tapi mukanya ke sana. Gimana? Ini kamu Setan Linglung apa-apa? Kamu di sini udah lama nunggu. Duh, bingung sahabat nanyain kalau orang linglung. Kamu enggak punya nama apa punya nama? Siapa nama kamu? Stres, sahabat. Jadi ditanya nama enggak tahu, pulangnya juga mau kemana enggak tahu. Jadi bingung saya. Ini kamu bisa ngasih informasi enggak ke kami? Ngasih informasi di sini ada apa saja, kenapa kamu ini bisa linglung? Enggak bisa, sahabat. Terus kamu lagi ngapain di sini? Balik. Ya balik kok. Baliknya di Indi. Baliknya Indi. Buh, jarinya balik ya. Keluarin aja. Jadi sahabat, ini mediasi kami kerasukan sahabat sama yang namanya Setan Linglung atau Jurig Linglung atau Demit Linglung lah, karena ketika ditanya dia nggak bisa menyebutkan nama. Ketika saya jawab, ketika saya mengucapkan salam, dia juga tidak menjawab. Jadi bingung, diminta informasi, jangankan ngasih informasi ke kami sahabat, dia sendiri nggak tahu mau pulang kemana, namanya siapa, dari mana nggak tahu. Makanya bingung dari tim Tapak Haji Bumi untuk menindaklanjuti mencari informasi ada apa saja yang ada di sini. Coba Kang Japar dideteksi lagi, barangkali ada yang bisa buat informasi di wilayah sini. Wallahu la ilaha illallahul mulkuib. Hadir. 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 Allahu Akbar. Wujud Allah. Dicalon gaib. Hadir. Wujud. Wujud. Allahu Akbar. Sebelah mana Kang Japar, Kang, ada yang lebih ini lagi, yang lebih kuat bisa untuk bisa diminimisasi? Sebelah sana. Coba ada yang buat minimisasi boleh di sini. Kang Jaman. Apa Kang Jaman? Kenapa tuh? Kenapa? Sahabat di sini warganya banyak sahabat. Di sini watuk siapa tuh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu siapa? Bisa jawab nggak? Salam saya. Assalamualaikum. Kamu siapa? Kamu siapa? Bisa jawab nggak? Kamu bisa ngomong nggak? Kamu siapa? Di sebelah sana. Di sebelah sana berarti ada apa tadi Kang Ade? Gedung. Gedung. Gedung yang disitunya ada kali. Kali. Berarti kamu yang nunggu di gedung itu yang tadi kata Mas Alif ada sebuah gedung di sana. Yang dekat kali itu. Iya. Berarti kamu sosoknya apa nih? Ular. Suka mengganggu warga sini enggak kamu? Suka nakut-nakutin enggak? Kamu kalau memang penunggu di situ, di kali situ, yang katanya ada gedung tua di sana, bangun. Ini saya lagi bikin konten. Kamu gak bakalan ngerti saya ngomong bikin konten. Jadi kamu gak pernah ganggu di sini enggak? Suka menampakkan diri enggak di masyarakat sini? Enggak. Nah, kamu ngapain masuk ke sini? Mau apa? Terganggu. Pak Kuncen mana Pak Kuncen? Sini Pak Kuncen. Yang biasa
Coba Pak Kuncen, ini di sebelah sana sosok ular suka mengganggu warga sini enggak? Enggak. Enggak suka. Enggak. Emang ada, Pak? Yang ada kan ada. Iya. Nah. Kamu kenal sama Pak Kuncen di sini enggak? Nih titip saya Pak Kuncen di sini. Kalau lagi beres-beres di sini jangan kamu ganggu ya. Saling menjaga ya. Jaga wilayah Ketapang ini. Bagus kalau kamu enggak pernah mengganggu. Ya. Kamu harus kenal nih Pak Kuncen. Ya. Terus sama warga di sini jangan suka diganggu, ya. Bisa ngasih informasi yang lain enggak? Di sini ada apa saja di Ketapang ini? Kenapa orang ketika masuk ke sini suka dibikin linglung? Sama siapa ulahnya? Kamu juga ikut-ikutan enggak? Enggak. Berarti kamu cuma jaga di wilayah sini saja. Cuma menjaga wilayah. Enggak pernah mengganggu. Jadi sahabat, ini siluman ular yang nunggu di gedung tadi yang katanya ada gedung goib di sana di kali sana tanggul itu gedung tidak tua. Pernah mengganggu. Itu gimana? Gedung tua. Gedung tua ya namanya ya. Ternyata kata Pak Kuncen juga ada gedung tua. Jadi di siluman ular ini tidak pernah mengganggu sahabat, hanya menjaga wilayah di sini di Ketapang ini. Mungkin ada tugas dari leluhur mungkin. Jadi alhamdulillah sahabat ini positif tidak pernah mengganggu. Cuman meskipun walau bagaimanapun saya tidak bisa mengatakan ini demit atau apa. Karena apa? Ditugaskan untuk menjaga wilayah sini. Nah, udah keluarin aja, nggak bisa ngasih informasi. Yang penting jaga ya wilayah sini ya. Jaga wilayah sini terus Pak Kuncen di sini dijaga juga ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Kasih minum. Sahabat, ini adalah sosok siluman ular yang menjaga di gedung apa? Gedung Pak, tadi namanya Pak. Gedong, namanya gedong sahabat. Gedong itu adalah suatu tempat kayak bangunan tua yang tadi kata Mas Alif di sana yang dihuni oleh siluman ular itu sahabat. Tapi dia tidak mengganggu sahabat, hanya menjaga di sini wilayah lingkungan sini. Mungkin ini sih, ini kemungkinan hanya sebatas prediksi saya. Mungkin yang ditugaskan sama leluhur dulu di zaman dulu, ya. Nah, sahabat, coba lanjutkan. Barangkali di sini ada benda apa? Di sini coba di taksi sebelah sana. Taksi sebelah sana. Coba Kang Ade di taksi sebelah mana saja Kang Ade yang ada benda-benda coba di sini yang sekiranya mengganggu sahabat. Yang sekiranya negatif. Jalur gue. Coba. Ini pohon apa ya, Pak Kuncen? Pak, sini Pak. Hadir. Ini kata Kang Ade pohon apa ini? Lapan. Bukan ini yang besar. Allah. Yang besar randu. Coba sahabat-sahabat lebih dekat lagi. Di sebelah sana ada apa coba? Boleh ya Pak ke sana ya? Boleh. Sini Pak sini. Pak Kuncen. Awas jangan nginjek makam. Allah. Coba sebelah sana ada apa, saya penasaran. Kang Ade mengarahkan ke sana. Allah. Ini pohon asem ini sih ya? Oh, ada randu sahabat. Oh, joar ya. Ya husirullah. Pak Kuncen sini Pak Kuncen. Ya husifatullah. Ya wujudallah. Ya husirullah. Ya husifatullah. Ya wujudallah. Jadi sahabat, ini adalah Kang Ade mau mendeteksi benda-benda yang ada di sini. Ini namanya pohon apa, Pak? Besar ini, Pak. Jur, goib! Hadir! Coba lebih dekat, kameramen, lebih dekat. Allahu! Wallahu ladzi la ilaha illamul goib! Ja'alul goib! Wujud! 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 Alimul goib! Hadir! Allah! Ya husirullah! Ya husifatullah! Ah! Lebih dekat kameramen. Bismillah. Allah. Coba minta air buat ini, buat persiapan. Allah. Fokus kameramen. Kecil wala. Allah. Wakbar. Ya Allah, ya
Ini barang. Bismillah. Allah masuk. Allah masuk. Butuh air enggak? Air. Allah masuk. Allah masuk. Allahu Akbar nih. Langsung dibawa ke tempat yang lebih aman ya. Daun. Sudah di neutralisir langsung di tempat yang aman. Bismillah. Dibawa ke sana ke tempat yang aman. Coba tempat yang aman. Sebelah sini. Tempatnya apa benar? Sini. Kenapa nih? Kenapa ini Kang Jabar? Ada yang nyerang. Hah? Ada yang nyerang. Ada yang nyerang. Kang Ade. Kenapa? Iya. Dinetralkan dulu Kang Ade. Allah. Sipar Kang Jabar, sipar. Jadi sahabat, ini adalah hasil penarikan Kang Ade sama Kang Jabar sahabat. Di sini ada benda yang tersimpan di pohon apa tadi yang besar itu, Pak? Pohon randu atau pohon kapuk sahabat. Yang pohon disebelah, kapuk ya. Iya, pohon kapuk ya, Pak Kuncen. Jadi di sini ada suatu penyimpanan daripada makhluk-makhluk gaib sahabat. Di sini juga tadi ada pohon apa ini? Allah. Ini pohon apa tadi? Cuar sahabat. Jadi karangriki cuar. Jadi untuk ini, untuk pembuktiannya ini adalah suatu bendanya. Kang Ade disimpan dulu ini barangkali ini. Allahu Akbar. Terus apa lagi nih? Mau mendeteksi yang lainnya apa? Apa tuh? Turun ke bawah, turun. Assalamualaikum. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Tolong. Kamu siapa kamu? Allah. Kamu siapa yang? Allahu Akbar. Sini. Coba saya tanya yang di sana. Coba, kamu siapa? Hei, kamu siapa? Kenapa ngamuk? Kamu siapa ini? Sahabat, ini mungkin yang tadi dikatakan sebelah sini, yang katanya ada sosok yang jelek sahabat. Ada sosok yang jelek, mungkin ini mungkin. Coba, dikeluarin aja. Karena... Dikeluarin aja, Kang Ade, Kang Jafar, biar itu saya yang ngatur. Ini, keluarin. Allah. Kamu menjaga pangga sini. Terus yang suka bikin linglung siapa? Ada lagi. Kamu di sini sebagai orang hebat, maksud saya makhluk hebat yang penunggu di sini bukan? Iya. Kalau kamu benar yang penunggu di sini yang hebat, itu yang setan linglung, jangan bikin orang linglung kalau masuk sini, bisa enggak? Nanti saya kembalikan. Hah? Bisa enggak? Kembalikan dulu. Saya akan kembalikan, tapi tolong teman-teman kamu yang tadi jangan suka ganggu orang yang baru masuk ke sini, terus dibikin linglung, dibikin kesasar, bisa enggak? Bisa? Kalau bisa nanti saya kembalikan. Asal dikembalikan. Nanti saya kembalikan, yeah. Tapi dengan catatan kamu juga harus bisa itu apa didik itu yang menunggu di sini, jangan sampai bikin resah masyarakat atau orang yang baru masuk ke sini. Bisa? Oke, keluarkan. Nanti saya simpan di sana. Kasih air. Ada air enggak? Allah.
nanti ini nanti Kang Jafar, Kang Ade, barang itu nanti dikembalikan aja di sana ya. Tapi dengan catatan nanti dibilangin ya, jangan ganggu masyarakat sini lagi, apalagi orang yang baru nyari rumput atau apa, pokoknya yang orang kesini jangan dibikin nyasar ya. Udah sahabat, jadi di sini di wilayah Ketapang ini sebetulnya banyak sosok-sosok, cuman ada sebagian banyaknya nggak pernah mengganggu sahabat. Kita kedatangan datang ke sini hanya ingin menguak saja, pengen tahu ada apa di sini. Nah, untuk wilayah di sini makhluk-makhluknya tidak pernah mengganggu sahabat. Dari siluman ular tadi juga tidak mengganggu, dan tadi yang sejenis genderuwo itu ya juga tidak pernah mengganggu, sebetulnya tidak pernah mengganggu. Dan yang sebelah sana yang mukanya rusak juga tidak pernah mengganggu sahabat. Hanya ada satu tadi yang suka bikin linglung orang. Itu saja mungkin yang bikin cerita atau mitos yang terjadi di wilayah Ketapang ini sahabat. Jadi yang jelas di sini kebanyakan makhluk-makhluk yang positif. Alhamdulillah sahabat. Hanya satu tadi, mungkin itu makhluk yang badung, mungkin itu bikin linglung orang. Ini saja sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan pernah takut sama dedemit, jangan pernah takut sama wewe gombel. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah.